Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi jelajah kota Cirebon nih teman-teman, di Kecamatan Kejaksan ya. Kelurahan pertama yang akan saya jelajahi yaitu Kelurahan Kesenden. Posisi saya lagi ada di Jalan Raya Pilang, dari belakang dari arah Kedawung menuju Krucuk teman-teman. Posisi saya kalau dilihat di Google Maps kira-kira di sini nih. Oke, sekarang saya lanjut menjelajah Kelurahan Kesenden. Karang Setra Sukapura, oke. Di sini ada perempatan ding. Kalau ke kanan berarti ke Jalan Wahidin ya. Lurus ke Karangpura. Saya coba belok kiri aja nih. Oke, ternyata lagi ada ini. Kereta mau lewat. Rame banget teman-teman. Asrama polisi Krucuk ya. Masuknya kayaknya udah Kelurahan Kesenden. Di Snaker Cirebon Kota. Balai Kota Keraton kanan ya, di Jalan Siliwangi ke kiri ke arah Gunung Jati Indramayu, Taman Krucuk lur. Nah ini ada penangkaran rusa di Gedung X Residen Cirebon, Residenan Gedung Negara. Jika lurus sana berarti ke arah Gunung Jati teman-teman. Batasnya Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sampai sini doang. Ada jembatan Tangkil. Gang Alewa. Oke, ada Red Doors juga ya, penginapan di sini. Wih, rumahnya mantap lur. Gang Musola ini kos-kosan. Mentok nih. Oke. Okay.
ini musholanya. Baud Al-Karim. Oke, jadi ini sebelah kanan saya ini gedung Karisidenan ya, atau gedung negara. Ternyata gangnya cuma segini doang. Oke lah, cari putar balik teman-teman. Jembatan Tangkil lur. Di sini ada RM Maradiwar. Cobalah gang pertama, gang apa ini? Jalan Purna Bakti. Kayak saya pernah ke sini deh waktu habis jelajah Desa Pasindangan, Gunung Jati. Ada di seberang kali sini desanya. Jalannya beton, lumayan lebar, halus. Oh, ada gang situ ya. Coba lanjut dulu dah. Kalau nggak salah nanti mentoknya ke laut nih teman-teman. Ini masjid Jakatawa ya, Desa Pasindangan, SDN Pahlawan Pesenden. Ada gang lagi. Maradiwar, rumah makan Maradiwar 2. Oke, jalannya mentok lur, harus belok kanan. Ternyata ini jalan paling timur ya di Kelurahan Kesenggen. Dekat laut banget ini. Oke, saya sini dulu dah. Melipir pengen lihat laut, teman-teman. Wis suwe orang ndeleng laut ya. Jalannya hancur lur, ini kayaknya pas hujan dilewatin aja jadi kayak gitu. Oke, nyampe juga teman-teman di laut Kesenden.
Sampah kabeh. Pantai sampah kabeh, Lur. Oke, habis lihat pantai, lanjut lagi teman-teman.